الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله pada hari ini kita sudah masuk ke delapan saya kira ya delapan dulco ada 1444 hijriyah ini adalah salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala karena itu untuk memperbanyak amal saleh ya dan mengurangi dan menolkan maksiat kalau bisa ya tapi kalau nggak bisa menolkan gimana pak Ustaz? ya berusaha untuk menolkan Nah gitu kira-kira ya kalau maksiat antum penuntut ilmu ini kan enggaknya banyak-banyak kali ya kan. Kalau di sini, kalau di luar sana tentu banyak lah. istilahnya lah, pandangannya lah, pendengarannya lah ya. Belum lagi kawannya lah. Kalau di sini kawannya rata-rata soleh. Enggak ada kawan antum pemabuk di sini kan. Tiba-tiba bawa ke kamar dia, bawa kampur satu botol. Enggak ada kan. Enggak ada lah. Tiba-tiba datang, -tiba datang ke kamar dia bawa cewek satu. Enggak kan. Enggak, enggak separah itu maksudnya. Ya kan, artinya dari sisi kawan udah oke, okay. ya kan lingkungan juga udah oke, okay. asal tidak oke, okay. apalagi yang nggak oke, okay. makannya ustadz nggak oke. Okay. Nah itu kalau makan nggak oke, okay, antum lah itu kan. Nah, makanya kata para ulama, makan itu jangan jadi rutinitas, jangan. Jadi maksudnya gini. Jangan antum jadwalkan harus makan jam segini. Memang jam perut kita itu ada ya, jam perut itu kan kalau pagi dia udah minta, siang minta, malam minta dan sebelum tidur minta gitu kan. Tapi sebenarnya para ulama itu justru uh, melihat makan itu sendiri menghabiskan waktu. Sampai makan itu aja menghabiskan waktu gitu. Kalau kita kan menyisihkan waktu untuk makan. Kalau penilaian mereka enggak makan itu menyisa waktu mereka dari membaca Al-Qur'an. Dari beribadah kepada Allah, berojah ah kutub, antum sekali makan berapa waktu yang antum habiskan? Enggak, kita itu ngitung makan bukan waktu makan doang. Jadi ada pra makan, pra pengkondisian sebelum antum makan. Jadi ada waktu makan, ada pasca makan. Tiga ini kan? Ini menyedot waktu antum berapa jam? Eh? Setengah jam, antum mau makan contoh malam nanti kan ngambil apa dulu pertama? Ada yang ngambil bungkus bungkus nasi, karena yang pakai bungkus nasi itu main ekspres saja dia, jadi begitu siap makan buang dan nggak perlu mencuci piring. Dan itu murah pula bungkus nasi satu seratus lembar berapa? Tiga puluh ribu kan? Ah udah tahan tiga bulan satu semester, alhamdulillah ya. kan gitu. Kalau yang pakai piring, karena itu persiapan tuh. Datang pelan-pelan ke kamar, eh ke kamar, ke dapur. Ya, pelan-pelan sampai ke dapur. Karena itu sampai dapur nggak langsung diladeni kan. Antrian panjang lagi, macet mengular. Kan itu, padat merayap. Itu nggak tahu bisa bisa sampai 30, 40, ya kan. Apalagi jam-jam prime times, yaitu waktu-waktu makan. Orang semua ingin merebut makan. Kan itu. Bisa anak kira perkirakan satu jam gak kemana lah. Belum lagi antum, makan antum tuh sebagian enggak hanya menu yang ada, tapi ada menu-menu ziyadat. ada tambahan, ada bakso di kiri, di kiri, ada daging ayam di kanan, ada kerupuk di depan. Sibuk. Kalau ulama dulu menunya satu aja gitu. Roti tok, supaya itu cepat. Kalau kita menu semakin banyak, gimana coba? Ngantuk lah masa ngantuk, mau makan enggak? Ngantuk saja kita tersibukkan. Tersibukkan, hmm. kapan antum pernah enggak makan di hotel? Enggak ya? Hah? pernah enggak antum uh, makan pagi? breakfast apa? Huh? Lunch bukan nama bahasa Inggrisnya. Sandwich, sandwich. <susuk> sandwich bukan makan makan malam kan dinner dinner ya kalau siang apa lunch kalau pagi breakfast nah. itu kan kalau breakfast di hotel hotel berbintang itu gimana coba antum pernah nggak tidur di hotel nggak ya nah, itu masalahnya kita ini cerita panjang pun nggak ada gunanya ya kan soalnya itu nggak pernah juga gitu sama anda juga nggak nggak anda pernah tapi nggak sering gitu loh oh, ya wow. <laughs> pernah tapi nggak pernah sering nggak ya. pernah, <laughs> pernah sering maksudnya pernah kalau sering-sering nggak pernah nah, gitu, ya kenapa cerita kita sampai ke hotel tadi hmm? gimana tadi ah, makan terus menyita waktu ah itu tadi ya jadi jadi kalau di hotel itu tentu Oke okay lah, antum lagi sapar, oke okay, enggak nggak ada masalah. Tapi kalau di sini antum sampai satu jam waktu antum. Kenapa? Tadi itu ada perah, ada makan, ada pasca makan. Siap makan antum kan nggak mesti lari-lari antum kan? Nggak mungkin antum baca Quran langsung siap makan. Pastilah cerita-cerita makawan, mungkin minum ada lagi minuman-minuman drink-drink yang antum sudah siapkan. Ada cappuccino, apa lagi coba? Hah? Air galon? <laughs> ya nggak apa-apa air galon boleh ya. Jadi di sini kali ini maksudnya apa di sini Ikhwan? Inilah dia gaya-gaya penuntut ilmu akhir zaman yang memang waktunya aja ya untuk makan aja udah banyak. Para ulama itu roti yang keras, roti yang keras, gimana caranya? Mereka rendam dulu supaya apa? Supaya cepat apa namanya ini? Mereka makan. Jadi kalau antum pernah makan roti unibis atau apalah itu namanya, dicelup. Oreo biasanya antum ya. Ini saya menyebut merek ini mudah-mudahan nanti bisa disensor ya. <laughs> Begitu. Ini apa namanya nih? Dicelupin ya, dicelupin. Dia apa namanya? Dicelupin terus diputer apa? Diputer apa di apa? Oh, oh gitu. Iya <laughs> ya. Ah gitu. Itu kan menyita banyak waktu kan. Jadi maksud saya bahwa inilah gaya-gaya penuntut ilmu akhir zaman ini. Yang banyakan yang banyakan aksesorisnya, yang banyakan gayanya, yang banyak tetek bengeknya, mohon maaf saya bahasanya begitu. Iya kan? Artinya banyak cengkuneknya gitu. Ilmunya, belajarnya nggak ada gitu. Yang banyak apanya? Apanya yang banyakan? eh Tetek bengek, cengkunek, apalagi coba? Aksesor? Aksesoris-aksesoris yang? Yang tak begu, Yang tak berguna. Ya, yeah? <laughs> ya berguna juga, ya kan? Tapi kadang-kadang berlebihan itu maksudnya. Ya, yeah? maksud saya apa, Ikhwan? Maksud saya bahwa kita ini kadang-kadang hal-hal yang seperti ini kita terlalu perfect ya, ingin selalu sempurna dan lain-lain. Tapi kalau masalah penuntut ilmu, penuntut ilmu ini kita ini lemah. Ah, ini masalahnya, Ikhwan. Kenapa? Itu tadi waktu kita untuk makan itu sudah banyak, sementara untuk ilmunya nihil. Ya, yeah? oleh karena itu Ikhwan dipelak taala jami'an. Kita lihat pembelajaran kita pada hari ini dan pada pertemuan kita yang lalu sudah kita membahas tentang apa itu? Hmm? Tentang apa pembahasan kita terakhir? Enggak ada yang ingat? Hah? Tentang apa? Yang memalingkan ibadah itu ya? Iya. Jadi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Paman sora pas min li bahwa musyrikun kafir ya kan? Itu masih sudah kita bahas. Terakhirnya itu tawakul ya, sudah ya. Bertawakul kepada Allah kan? Di antara bentuk-bentuk ibadah ikhwati billah sebagaimana jelaskan oleh asy Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasiatan ini kan mutun ilmiah ya usul sahnya bukan syarahnya ini ya di antara bentuk-bentuk ibadah itu banyak, ada tawakul, ya kemudian tawakal lah bahasa Indonesia nya, kemudian juga ada doa, ada rohbah, ada khosyah, ada khauf, ya kan? Nah, itu ada roja juga. Ini yang berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah dalil rohbah, warohbah wal fushu, taala. Itu kalau muallif rahimahullah Dalil raghbati wa wal khusyu'i qawluhu ta'ala. Dalil tentang raghbah. Raghbah itu keinginan yang kuat. ya Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Untuk melaksanakan semua perintah Allah. Wa rasa takut dari adab Allah. Raghbah itu keinginan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Keinginan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. ya Sementara raghbah itu adalah rasa takut. Ya. Akan adab Allah rasa takut ketika meninggalkan larangan Allah, ke, rasa takut ketika melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Allah. Wal khusyu' dan khusyu'. Ya. Qauluhu <tik> ya, Ta'ala <tik> itu dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam ya Al-Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka, mereka para nabi itu mereka adalah yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau antum ya mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan sampai antum melambat-lambatkannya, mengakhir-akhirkannya. Contoh, antum punya ini duit seribu perak. Antum ingin sodakoh. Alhamdulillah kota impak kita di masjid itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga antum mau naruh impak itu pun tidak enak. Ditinggiin ya, ada semacam tiangnya ya sehingga antum naruh impaknya nggak lagi payah-payah, ya, nggak lagi payah-payah nunduk-nunduk ke bawah, nggak lagi nyari-nyari kota impaknya aja udah nongol ke atas, tinggal ditaruh iya aja, nah, kan begitu. Jadi begitu antum punya niat untuk sodako, segerakan. Bisa nyari-nyari kota impak mana ya? Ya banyak kota impak di mana pun banyak. Atau ada orang nampak antum kira-kira yang memang membutuhkan kasih. Jadi nggak perlu antum buat ini nyari ini nyari nggak perlu payah-payah banyak di sekitar kita banyak yang membutuhkan teman-teman antum mungkin odolnya ada yang habis sabunnya ada yang habis mungkin atau bajunya udah udah koyak ya atau dia nggak jajan sudah seminggu nggak jajan sepekan nggak jajan nggak pernah lagi dirasakannya bakso mie goreng ayam goreng ya antum mungkin sekali dua hari sekali tiga hari masih merasakan dia udah lewat lewat satu bulan pun belum pernah merasakan yang yang kayak gitu-gitu antum tolong gitu dia. bersegera dalam melakukan perbuatan kebaikan nah begitu ustadz jajan saya aja nggak ada ya kalau antum jajan nggak ada ya nggak usah dipaksain gitu loh kalau antum memang punya ke kelebihan dalam hal itu buat jadi antum ini begini ikhwan harus ada amalan-amalan yang memang antum menonjol di situ gitu antum sholat juga lemah Capek, bosan baca Quran juga lemah antum oke okay. sholawat juga nggak punya duit apa yang antum bisa andalkan dalam di diri antum ini untuk memperbanyak pundi-pundi kebaikan antum di hadapan Allah? dzikir Antum mungkin oke okay, sholat salat antum biasa, nggak terlalu banyak, nggak teman antum, teman antum tahajud iya iya, duha juga iya, e, Sholat salat malam juga iya, witirnya terus di apa, rawatibnya di jalan ini, oke okay, dia jago di situ. Antum jagonya di mana sih gitu? Salat malam juga enggak, puasa sunnah juga enggak, sodako juga enggak, dzikir juga enggak. Apa antum jagonya di mana antum dalam sisi ibadah? Tapi rajin menuntut ilmu. Ah, ini dia. Antum yakin dan percaya ikhwan, sudah sering dan capek saya sampaikan. Ketika antum menuntut ilmu seperti ini, antum itu ibadah. Jadi jangan antum menganggap ibadah itu hanya salat, hanya puasa, hanya zakat. Antum duduk di sini pun antum sedang ibadah kepada Allah. Sedang ibadah kepada Allah. Masalahnya niat ini enggak kita mainkan. Kita nggak pandai memainkan niat ini dengan baik. gitu Jadi kalau antum ke Jawa atau kemana lah, ada beberapa daerah itu yang ubi itu diolah semua, ya dagingnya, ya kulitnya, semuanya diolah. Jadi kalau kita mungkin di sebagian tempat, jangankan kulitnya, ubi yang ujung-ujungnya itu pun dibuangi gitu. Tapi di sebagian tempat itu dikelola dengan baik. Maksudnya kita mengambil ilmunya di situ apa? Yang kita ingin ambil semangatnya bahwa kita dalam menuntut ilmu ini pun memaksimalkan niat kita bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Taala. Kenapa kata para ulama menuntut ilmu itu ibadah? Para ulama memberikan jawaban yang sangat menohok ikhwan Jawaban mereka bahwa tidak ada satu perkara ibadah pun dalam agama kita ini kecuali dibuka dan diawali dengan ilmu. Karena tanya sama antum, adakah satu perkara ibadah dalam agama kita ini? Belumlah kita perkara akidah. Ya, Kecuali diawali dan dibuka dengan ilmu. Betul nggak? Kita bicara wudhu, apakah langsung kita wudhu atau kita perlu teorinya dulu? Ya teorinya dulu, belum kita bicara dalilnya, belum kita cara bicara pendapat para ulama bagaimana, bagaimana penjelasannya dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata para ulama, sebagaimana antum ibadah, melaksanakan ibadah, merasa beribadah kepada Allah, maka ketika antum duduk di majelis ilmu yang dibicarakan kalau Allah, kalau Rasulullah, fahmi salafil ummah, ini juga sedang antum ibadah. Walaupun mungkin ibadah kita duduk seperti ini nggak seketat kita sholat kan? Kita sholat kan nggak boleh nolak ke belakang, nggak boleh main-main, nggak -main, boleh ketawa ketiwi. Tapi kalau kita sedang majelis ilmu, itulah enaknya kita dalam bermajelis ilmu. Dapat ilmu, dapat doa dari malaikat. Apalagi coba, sedang ibadah kita kepada Allah, ya. Mungkin kita tidak terlalu uh, formal ya kan? Artinya kita ya selonjoran kaki mungkin masih bisa, garuk-garuk kepala masih bisa secara bebas gitu kan. Permisi ke juga bisa, antum sholat bisa permisi ke hamam. Ya bisa aja Ustaz, tapi kan hal gitu kan. Ya bisa aja. Ini kan aman, Masya Allah. Duduknya pun gak terlalu formal gitu kan. Noleh ke belakang juga bisa. ya Sambil mijit-mijit teman juga bisa, Masya Allah. Ini ikhwan. Maka jangan antum lupakan Ustaz, gimana kalau kami belajar di kelas? Antum selama ini berarti antum rugi. Kenapa rugi? Karena antum ilmunya tok nggak ibadahnya nggak dapat. Gitu. Antum tiap hari kan belajar di kelas. Ada nggak niat antum menghadirkan aku belajar ini karena engkau ya Allah untuk mengangkat keberuhan dari diriku dan orang lain? Itu antum dapat pahala setiap antum duduk di situ. 6 jam antum duduk di kelas itu semuanya ibadah. Selama ini kan antum nggak nggak ada kayak gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya nihil aja, cuma dapat ilmunya aja itu pun kalau dapat. Disini di sini dia ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an. Ah. Ya. Jadi para nabi itu mereka ini usai una bersegera mereka dalam melakukan kebaikan. Wa yad'una na raghaba wa rahaba dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap-harap, cemas. Harap-harap, cemas. Di sinilah dia memang kata para ulama bahwa dalam kita beribadah kepada Allah itu harus dibarengi yang sudah pernah sering saya sampaikan. Ada rukun ibadah, ada tiga, ada al-hubbu, ada al-raja, ada al-khawf. Kan begini. Nah, kita berharap kepada Allah SWT dalam doa-doa kita dengan sepenuh jiwa dan raga kita dan keyakinan kita kepada Allah. Bahwa semua doa-doa yang kita haturkan itu akan berterima di sisi Allah SWT. Yakin dan percayalah itu. Masalahnya kita ini kata Nabi Wasallam berapa banyak kita ini berdoa tapi kita nggak mungkin bil ijabah. Kita nggak yakin dengan jawaban Allah. Antum pun berdoanya setengah hati. Antum bisa bedakan orang yang serius berdoa dengan enggak. Kalau orang yang enggak berdoa tangannya pun biasa-biasa saja. Tak kemana-mana. Dia doa tak kemana, hati tak kemana lalainya gitu. Kepandangan tak kemana. Yang begini mau diterima oleh Allah ya gimana? Antum aja lah. Kita kiasnya ke manusia dulu. Untuk mendekatkan pemahaman. Jadi kalau ada orang datang ke rumah antum. Enggak serius minjam utang, minjam duit ke antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat? Adanya kira-kira ada uang di sana. Uang apa? Ya inilah untuk anak bisa minjam nggak? Enggak ada ya udah enggak apa-apa. Gitu kira-kira antum enggak serius. Tapi dari awal antum sudah mulai mukodimah. Antum sudah ngasih pengantar yang menyedihkan dan memilukan. Dan membuat orang terisak-isak tangis. Orang pun nggak akan mampu untuk menolak bahkan pun mungkin dia minjam duit orang lain itu antum sampai begitu karena mungkin dia antum itu jamilah dan gitu udah memberikan dampak dan pengaruh dari awal gitu dia udah mulai membuka dengan menceritakan kelemahannya, kepapaannya, ketidakberdayaannya di depan antum gimana antum coba sedih nggak antum dan antum pun ter ter apa ya ter, tersentuh dengan apa namanya dengan rayuan dia itu mungkin nggak rayuan lah ya dengan apa namanya ini dengan godaan atau dengan apa namanya ini dengan narasi-narasi yang dia buat gitu mungkin bahasa kita agak milenial ya narasi-narasi gitu ya artinya sedari awal setat awal itu udah oke okay. tapi kalau orang nggak serius gimana coba kita pun menanggapinya gimana ah anak ini nggak seriusnya ini ketawa-ketawa dia macam main-main gitu kan tapi ketika dia menceritakan bahwa banyak orang rumahnya aja mau disita umpamanya atau sewa rumahnya belum dibayarin anaknya yang sekolah pun gurunya udah datang suratnya kemudian lagi ini kerjaannya pun begini, masya Allah kita pun tersentuh dan merasa iba dan apa ya kita seperkuensi dan e, segelombang dan se, se apa, seperasaan dengan dia gitu ya akhirnya apa? ya kita kasih lah. Bahkan sebagai saya sampaikan tadi, kita bahkan minjam duit orang untuk dia gitu, sampai begitu. Kenapa? Karena kita sudah tersentuh. Maksudnya begini Ikhwan, ini yang ingin saya sampaikan apa? Kalau antum minta kepada Allah pun asal, nggak serius, hati antum entah kemana, minta entah apa, nggak jelas. Tapi antum coba lihat orang yang sedang berdoa di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Bahkan sampai menintiskan air mata. Ini orang ini serius dalam meminta dan memohon kepada Allah. Inilah orang-orang yang benar-benar berharap kepada Allah s.w.t totalitas. Jadi bukan hanya main-main doang. Maka antum masing-masing bisa koreksi diri lah. Antum gimana selama ini berdoa kepada Allah? Asalkah? Atau antum ketika butuh hanya baru berdoa kepada Allah? Atau setiap saat antum berdoa kepada Allah? Karena antum tahu Allah s.w.t adalah segalanya. Antum butuh kepada Allah. Tidak hanya pada waktu sempit dan pada waktu lapang. Setiap saat kita butuh kepada Allah. Dan kita tidak bisa ya lepas dari Allah torpatain maka kan doa yang kita sering ucapkan kan dikir sore diantaranya kan ya hayyun ya hayu ya qayyum bi rahmatika wa asli sya'ni kullahu wa la takilni li nafsi tarafata ainin ya hayu ya qayyum bi rahmatika wa asli sya'ni kullahu wa la takilni li nafsi tarafata ainin ya hayu ya qayyum bi rahmatika wa asli sya'ni kullahu wala takilli ila nafsi tarfata inin. ya hayyun ya qayyum ya wahai yang maha hidup wahai zat yang maha hidup wahai zat yang qayyum yang berdiri dengan sendirinya bi rahmatika astaghisu dengan rahmatmu. aku mohon kepadamu ya Allah ya rahmukallah bi rahmatika astaghisu dengan rahmatmu. aku minta tolong kepadamu wa asli sya'ni kullahu perbaikilah semua urusanku keadaanku wala takilli nafsi tarfata dan janganlah pernah engkau mewakilkan kepada diriku torpata walaupun sekedip apa namanya ini e, kedipan mata walaupun hanya sebentar walaupun hanya sedetik begitu artinya kita tidak terlalu butuh kepada Allah perlu kepada Allah kita punya kepentingan dengan Allah ta wa ta'ala masalahnya kita ini teorinya pintar pelaksanaannya nihil itu kadang-kadang ikhwati fillah a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an ya هو الذي ارسل رسولا kita ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa banyak kita ini berdoa tapi kita nggak mungkin bil ijabah kita nggak yakin dengan jawaban Allah. Antum pun berdoanya setengah hati. Antum bisa bedakan orang yang serius berdoa dengan enggak. Kalau orang nggak enggak berdoa tangannya pun biasa-biasa saja. Tak kemana-mana. Dia doa tak kemana, hati tak kemana, lalainya gitu, kepandangan tak kemana. Yang begini mau diterima oleh Allah ya gimana? Antum aja lah. Kita kiasnya ke manusia dulu Joe untuk mendekatkan pemahaman. Jadi kalau ada orang datang ke rumah antum, nggak serius minjam utang, minjam duit ke antum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar sehat? Adanya kira-kira ada uang di sana? Uang apa? Ya inilah untuk anak bisa minjam nggak? Nggak ada ya udah nggak apa-apa. Gitu kira-kira antum nggak serius. Tapi dari awal antum sudah mulai mukodimah, antum sudah ngasih pengantar yang menyedihkan dan memilukan dan membuat orang terisak-isak tangis. Orang pun nggak akan mampu untuk menolak bahkan pun mungkin dia minjam duit orang lain itu antum sampai begitu karena mungkin dia antum itu jamilah dan gitu udah memberikan dampak dan pengaruh dari awal gitu dia udah mulai mukadimahnya dengan menceritakan kelemahannya kepapaannya ketidakberdayaannya di depan antum gimana antum coba sedih nggak antum dan antum pun ter, ter apa ya ter, tersentuh dengan apa namanya dengan rayuan dia itu mungkin nggak rayuan lah ya dengan apa namanya ini dengan godaan atau dengan apa namanya ini dengan narasi-narasi yang dia buat gitu mungkin bahasa kita agak milenial ya narasi-narasi gitu ya artinya sedari awal setat awal itu udah oke okay. tapi kalau orang nggak serius gimana coba kita pun menangkapinya gimana ah anak ini nggak seriusnya ini ketawa-ketawa dia macam main-main gitu kan tapi ketika dia menceritakan bahwa banyak orang rumahnya aja mau disita umpamanya atau sewa rumahnya belum dibayarin, anaknya yang sekolah pun gurunya udah datang suratnya, kemudian lagi ini kerjaannya pun begini, masya Allah kita pun tersentuh dan merasa iba dan apa ya kita seperkuensi dan e, segelombang dan se, se, apa seperasaan dengan dia gitu ya akhirnya apa Ya kita kasih lah Bahkan sebagai saya sampaikan tadi Kita bahkan minjam duit orang untuk dia tuh. Sampai begitu Kenapa? Karena dia sudah tersentuh Maksudnya begini ikhwan Yang ingin saya sampaikan apa? Kalau antum minta kepada Allah pun asal Enggak serius Hati antum entah kemana Minta entah apa Enggak jelas Tapi antum coba lihat orang yang sedang berdoa Di tengah malam Di sepertiga malam terakhir Bahkan sampai menintiskan air mata Ini orang ini serius Dalam meminta dan memohon kepada Allah Inilah orang-orang yang benar-benar berharap kepada Allah s.w.t totalitas. Jadi bukan hanya main-main doang. Yeah. Maka antum masing-masing bisa koreksi diri lah. Antum gimana selama ini berdoa kepada Allah? Asalkah? Atau antum ketika butuh hanya baru berdoa kepada Allah? Atau setiap saat antum berdoa kepada Allah? Karena antum tahu Allah s.w.t adalah segalanya. Antum butuh kepada Allah. Tidak hanya pada waktu sempit dan pada waktu lapang. Setiap saat kita butuh kepada Allah. Dan kita tidak bisa ya lepas dari Allah torpatain maka kan doa yang kita sering ucapkan kan dikir sore diantaranya kan ya hayyun ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu wa asli sya'ni kullahu wa la takilni li nafsi tarafata ainin ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu wa asli sya'ni kullahu wa la takilni li nafsi tarafata ainin ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu wa asli sya'ni kullahu wa la ila nafsi tarfata ya hayyun ya qayyum ya wahai yang maha hidup wahai zat yang maha hidup wahai zat yang qayyum yang berdiri dengan sendirinya bi rahmatika astaghisu dengan rahmatmu aku mohon kepadamu ya Allah ya rahmukallah bi rahmatika astaghisu dengan rahmatmu aku minta tolong kepadamu wa asli sya'ni kullahu perbaikilah semua urusanku keadaanku Walatakilin nafsu terpatah ini dan janganlah pernah engkau mewakilkan kepada diriku torpata walaupun sekedip apa namanya ini kedipan mata walaupun hanya sebentar walaupun hanya sedetik begitu artinya kita tidak lalu butuh kepada Allah perlu kepada Allah kita punya kepentingan dengan Allah Taala wa ta'ala masalahnya kita ini teorinya pintar pelaksanaannya nihil itu kadang-kadang ikhwati fillah a'azani Taala wa iyyakum jami'an ya Ikhwati fillah, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kemudian apa lagi? Wa kanu lana dan mereka para nabi itu benar-benar khusyuk kepada kami. Artinya mereka ini dalam berdoa kepada Allah, dalam melakoni doa mereka, dalam laga-laga doa yang mereka ikuti, itu benar-benar mereka khusyuk. Enggak kayak kita, hati tak kemana, tangan ya berdoa juga, tapi hatinya entah kemana entah kemana. Pernah nggak antum berdoa kayak gitu? Itu yang selalu Ustaz. Ah itu memang, itu memang antum banget itu. Kalau doanya gimana? Doanya nggak serius. Ustadz saya udah berdoa lama kali doanya nggak diterima oleh Allah. Gimana mau terima orang antum aja nggak? Macam cengengesan, macam apa? Cengengesan terus apa lagi? Bahasa-bahasa yang kayak gitu. Hah? Cengengesan terus apa lagi? cengar cengir <tuk> lagi coba yang nggak serius lah gitu yang menunjukkan nggak keseriusannya nggak ada seriusnya gitu loh pak apa coba antum coba cengengesan terus apa lagi ah cengar cengir terus ah itu namanya apa namanya kreak ya kreak apa kreak mentiko 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 gitu ya intinya bahwa nggak ada keseriusan dalam berdoa kepada Allah Taala ta itu intinya ikhwan. Baik. Tapi para nabi tidak demikian. Orang-orang soleh tidak demikian. Ya, wa kanu dan mereka itu benar-benar khusyuk kepada kami. Kita ini di solat kita aja enggak khusyuk. Contoh, antum rakaat pertama khusyuk kan. Rakaat kedua entah apa aja pun ingat. Yang enggak ingat pun jadi ingat. Rakaat ketiga balik lagi khusyuk alhamdulillah. Rakaat keempat buyar lagi sampai enggak ingat. Ya, udah salam ya. Orang yang salam kita pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi. Gimana kualitas sholat antum? Antum memang tampak luarnya itu soleh gitu. Macam buah mangga yang busuk. Ngerti buah mangga yang busuk? Gimana itu buah mangga yang busuk? Di luarnya gimana dia? Sanya, busuk. Mulus ya? Ya kalau udah busuk di luarnya udah berarti busuk. Kan? <tuh> Mangganya gimana? Masya Allah kuning terus? Lembek. <tuh> Enggak lembek. Dia masih apik ya. Indah. ya Begitu sangat Menggoda. Antum pernah nggak makan mangga nggak ya? Pernah. Kapan antum terakhir makan mangga? Tahun 2000? 2021. Setahun dua tahun yang lalu. Masih ingat kan nggak rasanya nggak ya? Mas, payah kalau cerita sama ke antum ini nggak payah? Nah, pernah ya? Kapan? Jangan antum memujikan diri, jangan menek-nekkan diri kemarin Pak Ustaz. Jangan, jujur aja sejujurnya. Sejujurnya engkau, engkau katakan, Hah? Ramadhan lah bolehlah Ramadhan ya, Ramadhan ya. Mangga apa? Mangga golek, mangga udang, mangga, mangga apa aja cuma? Mangga udang, mangga apel, a a a apa harum manis ya? Mangga, mangga batu nggak ada. <laughs> ah? Mangga parapat ada. Hmm? Mangga madu ada mangga madu. Tidak. Ah yang serius lah. Tidak. Kok se sekarang ada semua madu anda lihat. Jeruk jeruk madu, jambu jambu madu, durian madu nggak ada. Durian montong, durian montong, durian sultan, durian apa lagi coba? Ah, sang musangking boleh lah. Ya, tapi kalau sempat durian madu kayaknya nggak ada lah. Ya, ah, Durian Belanda, itu Durian Belanda apa namanya? Sirsa, Sirsa ya. <laughs> <Tui. Hah? laughs> ya, saya apa? Kenapa kita lari cerita Durian Ikhwan? Mangga tadi kan, <laughs> ah? <laughs> oh, mangga tadi ya, ya mangga yang busuk. Artinya apa? Antum masya Allah ya, sholat ya sholat juga, puasa orang puasa juga. Apalagi coba, ya mungkin orang sedekah juga sedekah juga. Antum gitu kan? Tapi masalahnya kualitasnya nihil, nggak punya kualitas, barangnya nggak barang bagus. Gitu. Kawin. Ya, lah kan, boleh dibilang gitu, ya, Karbitan boleh, amatiran. Kawin. Jadi, maksud saya apa ya, kawan? Ini tentu nasihat bagi anak pribadi ya, jangan antum kira, oh, Pak Ustad sudah benar kali enggak. Ini nasihat anda mengajari diri pribadi dan antum sekalian dan seluruh para penonton yang masih setia lah, ya bersama kita pada saat ini. azza wa taala wa Jadi sejatinya kita ini ikhwan dalam beribadah kepada Allah penuh dengan kehusuan serius. Makanya kata para ulama orang-orang yang melakukan selawat-selawat yang enggak-enggak itu sebagian kan ada yang selawatnya tadi buat-buat ya, bukan dari datang dari Nabi SAW. Itu bahkan diiringi dengan musik lah, diiringi itu udah enggak benar gitu. Karena ibadah ini butuh kehusuan, ibadah ini butuh keseriusan, ibadah ini butuh ke ke apa ya? Ketenangan gitu. Jadi bukan bukan yang seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Masa ibadahnya sambil goyang-goyang apa segala macam? Ini tidak benar. Ibadah itu butuh kehusuan, ikhwan. Kehusuan yang terukur dan memang sesuai dengan dalil yang ada. Jadi bukan kehusuan yang dibuat-buat juga. Gitu. Ada khusyuk sampai nggak dengar dia apa-apa itu nggak benar juga. Sampai imam ruku pun gak, nggak ruku lagi. Karena sangkin khusyuknya bosan Ini keliru juga ini orang. Iya kan? Gak dengar apa-apa. Gak begitu menanamkan kehusuan itu. Dia kebablasan memaknai khusyuk. Jadi maksud saya apa ikhwan? Maksud saya bahwa kita ini dalam beribadah kepada Allah wa ta'ala Harus serius dan benar-benar kita memperhatikan bagaimana kita keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah. Allah tahu kok siapa yang gak serius, siapa yang gak, siapa yang main-main. Siapa yang hanya Uh, apa ya stor hidung istilahnya ya yeah. storan aja dia yang penting nggak dimarahi musyrik seakanlah dia di ke masjid juga dia gitu Allah tahu siapa yang jujur diantara antum siapa enggak diantara kita lah biar antum jangan ini kali ya yeah. diantara kita tahu siapa yang jujur dalam beribadah kepada Allah jujur dalam berakidah di depan orang aja dia soleh di luar ternyata dia bukan orang yang soleh ada nyesalullah al-afiyah ya Tapi khawatir bila azani wa iyyakum jamian Wadalul khosyah dan dalil khosyah. Khosyah ini ikhwan. Kita udah sebutkan kan. Khosyah itu dengan al-khawf bedanya ada. Apa bedanya kata para ulama. Kalau al-khawf. sama mabadiyan alal ilmi. Tapi kalau al-khosyah. Itu mabadiyan alal ilmi. Artinya. Kalau untuk membedakan apakah orang ini khosyah atau khawf. Gitu kan. Apakah dia khosyi. Apakah dia apakah dia Uh, apa namanya ini? Apakah dia orang yang takut al khawf itu tadi? Apakah dia dia Khosya, khosya itu orang yang memang takutnya diberasakan ilmu. Contoh, kalau ada bilang, eh hati-hati antum lewat di sana ya ada anjing gila lewat di situ ada anjing gila, hati-hati. Kalau antum takut ketika disampaikan seperti itu, ya udah nggak berani lagi lewat di situ. Berarti antum dinamakan orang yang takut Khawif Tapi ketika dibilang kayak gitu, antum apa dulu? Cari informasi dulu. Cari kebenaran perkataan itu dulu. Atau ngecek dulu. Atau cari informasi A1. Untuk memastikan perkataan itu benar apa tidak. Jadi antum gak pasang takut duluan gak? Antum gimana? Mastikin dulu ini benar gak ini ada anjing gila di situ. Jangan-jangan hanya hoax. Jangan-jangan hanya isu. Jangan-jangan hanya, jangan -jangan hanya black uh, uh, campaign. Istilah orang ya. Artinya... eh uh, <laughs> apa ya hanya isu-isu uh, yang dilemparkan untuk nakunakoti orang atau gimana nah begitu jadi kalau orang yang begitu sifatnya mencari tahu mencari kebenaran informasi berarti ini orang-orang yang termasuk ke dalam rombongan khawshia kenapa karena dia nggak mau meletakkan rasa takutnya kecuali pada sesuatu yang dia tahu memang berhak sesuatu itu untuk ditakuti kalau tadi itu nggak begitu dia dengar langsung dia takut Nah ini tentu khawif namanya derajat khawf bukan derajat khosyah. Karena khosyah itu lebih tinggi daripada al khawf. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, min ulama." Dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Hanya saja yang takut kepada Allah itu para ulama. Dan Allah memilih redaksi al khosyah. Kenapa? Karena al khosyah identik dengan ilmu. Maka di ujungnya itu kata Allah al ulama. Para ulama Kenapa para ulama? Karena para ulama lah yang mengenal Allah dengan baik. Karena para ulama' lah yang mengenal nabinya. Nabinya Allah. Karena para ulama' lah yang mengenal ajaran agama Allah. Para agama, para ulama' lah yang mengenal Allah. Bagaimana na makna namatnya Bagaimana sifat-sifatnya. Bagaimana Allah sayang kepada hambanya. Bagaimana Allah SWT memiliki adab yang sangat pedih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi maksud saya bahwa. Kalau orang yang beribadah. Sudah sampai kepada derajat khusyah. Ini sangat luar biasa ikhwan. Luar biasa. Maka dia tidak akan peduli namanya manusia namanya ini enggak selama hubungannya baik dengan Allah Subhanahu maka semuanya akan terperbaiki dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Tapi ingat ketika hubungan antum rusak dengan Allah makanya semuanya pun akan rusak. Di situ sandarnya ikhwan. Azani Allah taala wa iyakum jami'an. Dalil qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu maka janganlah kalian takut kepada mereka hanya takutlah kalian kepada aku ini cerita ini nanti bisa dicek ya dalam Al-Quranul Karim terkait dengan ketika Abu Sufyan ya di perang Uhud diberitakan bahwa ingin menyerang kota Madinah menghabisi kota Madinah setelah perang Uhud jadi perang Uhud kita tahu bagaimana ronde pertama dimenangkan oleh kaum muslimin tapi ronde kedua ketika Khalid bin Walid dari belakang masih beliau belum muslim waktu itu. Menyerang balik pasukan Rasulullah Dan kita tahu bagaimana para sahabat dan Nabi SAW itu sedikit mengalami gangguan. Akhirnya mundur ya. Itulah salah satu ujian dari Allah SWT. Tentu banyak sebab dan banyak faktor. Antum bisa belajar dan tahu kisah diantaranya adalah karena... ...para pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bertahan di bukit ternyata mereka ini turun di antaranya itu ya bahwa ini menjadi pelajaran berharga ketika Nabi Sallam dan para sahabat yang 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 sisa pulang ke Madinah ada tersiar kabar bahwa Abu Sufyan dan pasukannya Abu Sufyan belum Muslim waktu itu belum Muslim ingin menghancurkan secara totalitas Madinah al Munawwarah yang waktu itu para sahabat lagi menuju kota Madinah ini ayatnya turun ya tentang firman Allah Muazzzzalal. jangan kalian takut kepada mereka. Wahshawni hanya takutlah kalian kepada kata Allah Muazzzzalal. Untuk mengokohkan imannya para sahabat. Rasulullah Taala Anhum Warahmatullahi Jami'an. Jadi maksud saya apa di sini? Kalau orang hubungannya sudah dekat dengan Allah Muazzzzalal, maka seluruh perkara dunia itu jadi jadi ringan jadi kecil tidak ada yang bermasalah sesungguhnya. Masalahnya kita ini hubungan kita kepada Allah itu nggak baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik aja ikhwan. Kita pun sadarnya hubungan kita nggak terlalu kuat kepada Allah. Keimanan kita lemah, kalau kita lemah, tawakal kita nggak ada, khusyuk kita nothing gitu kan. Takut kita lebih takut kepada makhluk, takut kita pada rezeki, takut kepada masa depan itu lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah. Ini tentu kerusakan kerusakan-kerusakan yang ada dalam perkara akidah kita ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, ini tentu kita harus perbaiki. Harus kita perbaiki dan harus kita bina dan dandani diri kita ini untuk bagaimana menjadi seorang muslim yang benar-benar khusyah kepada Allahu tabaraka wa taala, ya. Baik. Yang berikutnya dalilul inabah. Inabah di sini artinya adalah arruju' ila Allah, yaitu tobat kepada Allah. Siapa di antara kita yang berani mengklaim bahwa dirinya tidak pernah bermaksiat, bahwa dirinya tidak pernah berdosa kepada Allah, bahwa dirinya tidak pernah melanggar perintah Allah, bahwa dirinya tidak pernah melakukan satu kesalahan pun di hadapan Allah? Siapa yang berani mengangkat tangannya, ikhwan? Enggak ada. Karena kata para ulama, al itu dupinat Nabi Karena keismahan, pun keterpeliharaan dan keterjagaan dari dosa dan maksiat itu telah dikuburkan bersama dengan jasad nabi yang mulia sallallahu wasallam. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terpelihara dari dosa dan maksiat kecuali para nabi dan para rasul dan mereka sudah tidak ada lagi nabi selain nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jadi maksud saya apa? Maksud saya bahwa kewajiban kita selalu tobat kepada Allah. Berisik kepada, kepada Allah. Nabi SAW berapa kali dia bertobat dalam sehari? Ada yang dua riwayat, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100 kali. Itu Nabi Wasallam. yang dosanya yang lalu telah diampuni dan yang akan datang. Dia, dia terpelihara dari dosa dan maksiat. Udah segitunya pun tetap dia bertobat dan beristighfar kepada Allah. Nah kita ini, ah, kan? gimana? Makanya ikhwan, tentu apa ya kita ini seringlah bermuhasabah ya memurajaah diri kita mengevaluasi diri kita menghisap diri kita kita ini oh Ustaz saya kan masih muda Pak Ustaz enggak kayak antum udah tua udah banyak dosa betul ada mengakui hanya banyak dosa ya antum masih muda dosa antum masih sedikit antum baru anak kemarin kan antum kan baru mulai mukalap itu baru lima tahun yang lalu ada yang enam tahun yang lalu antum kan 15 ya Bahkan belum sampai, tiga tahun yang lalu barangkali mukalapnya antum. Kan mukalap itu dihitung 15 tahun lah ya. Laki-laki kan begitu. 15 tahun dia dianggap udah mimpi basah. Di antara antum ada yang usianya masih 19, berarti 4 tahun yang lalu baru mukalap dia. Dosanya pun masih sedikit. Ya. Antum berapa umur antum sekarang? 17 kan? Antum ini. Ah. Berapa? Ah. Gimana? Wahid Ah, berarti antum sudah berapa? 6 tahun yang lalu kan antum mukalap kan? Ah. 6 tahun yang lalu mukallaf baru dipotong tidur antum separuh dari 6 tahun itu 3 tahun kan berarti antum 3 tahun hanya dihisap oleh Allah iya kan separuh dari hidup antum ngapain bobo atau sepertigalah. sepertiga dari hidup antum itu bobo berarti dari 6 tahun ya 6 dari sepertiga berapa 2 tahun berarti hanya 4 tahun dihisap oleh Allah nah begitu Wahai <tik> Jadi maksud saya apa di sini? Kalau orang hubungannya sudah dekat dengan Allah SWT, maka seluruh perkara dunia itu jadi jadi ringan, jadi kecil, tidak ada yang bermasalah sesungguhnya. Masalahnya kita ini hubungan kita kepada Allah itu nggak baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik aja ikhwan. Kita pun sadarnya hubungan kita nggak terlalu kuat kepada Allah. Keimanan kita lemah, Iti kalau kita lemah, tawakal kita enggak ada, khusyuk kita nothing gitu kan. Takut kita lebih takut kepada makhluk, takut kita pada rezeki, takut kepada masa depan itu lebih besar. Daripada rasa takut kita kepada Allah SWT. Ini tentu kerusakan, kerusakan-kerusakan yang ada dalam perkara akidah kita ikhwati fillah. A'zaniallahu ta'ala wa'iyyakum jami'an. Oleh karena itu, ini tentu kita harus perbaiki. Harus kita perbaiki dan harus kita bina dan dandani diri kita ini untuk bagaimana menjadi seorang muslim yang benar-benar khusyah kepada Allah Taala. Ta ya, baik. Yang berikutnya dalilul inabah. Inabah di sini artinya adalah arrujuk ila yaitu tobat kepada Allah. Siapa di antara kita yang berani mengklaim bahwa dirinya tidak pernah bermaksiat, bahwa dirinya tidak pernah berdosa kepada Allah, bahwa dirinya tidak pernah melanggar perintah Allah, bahwa dirinya tidak pernah melakukan satu kesalahan pun di hadapan Allah? Siapa yang berani mengangkat tangannya, ikhwan? Enggak ada. Karena kata para ulama al isma dupinat ma'a jasa Nabi Sosalam as -Sharif. Karena keismahan, keterpeliharaan dan keterjagaan dari dosa dan maksiat itu telah dikuburkan bersama dengan jasad Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terpelihara dari dosa dan maksiat kecuali para Nabi dan para Rasul dan mereka sudah tidak ada lagi Nabi selain Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud saya apa? Maksud saya bahwa kewajiban kita selalu tobat kepada Allah. Beristighfar kepada, kepada Allah. Nabi SAW berapa kali dia bertobat dalam sehari? Ada yang dua riwayat. Ada yang mengatakan 70. Ada yang mengatakan 100 kali. Itu Nabi SAW yang dosanya yang lalu telah diampuni. Dan yang akan datang. Dia, dia terpelihara dari dosa dan maksiat. Udah segitunya pun tetap dia bertobat dan beristighfar kepada, kepada Allah. Nah kita ini. Ah. kan? Gimana? Makanya ikhwan, tentu apa ya? Kita ini seringlah bermuhasabah ya, memurajaah diri kita, mengevaluasi diri kita, menghisap diri kita. Kita ini oh Ustaz, saya kan masih muda Pak Ustaz, enggak kayak antum udah tua, udah banyak dosa. Betul. Anda mengakui hanya ya, oh. banyak dosa. Ya. Antum masih muda, dosa antum masih sedikit. Antum baru anak kemarin kan? Antum kan baru mulai mukalap itu baru lima tahun yang lalu. Ada yang enam tahun yang lalu. Antum kan 15 ya. Bahkan belum sampai 3 tahun yang lalu barangkali mukalapnya antum. Kan mukalap itu dihitung 15 tahun lah ya. Laki-laki kan begitu. 15 tahun dia dianggap udah mimpi basah. Di antara antum ada yang usianya masih 19, berarti 4 tahun yang lalu baru mukalap dia. Dosanya pun masih sedikit. Ya. Antum berapa umur antum sekarang? 17 kan? Antum ini. Ah. Berapa? Ah. Gimana? Wahid Ah, berarti antum sudah berapa? Enam tahun yang lalu kan antum mukallaf kan? Enam tahun yang lalu mukallaf. Baru dipotong tidur antum separuh dari enam tahun itu. Tiga tahun kan? Berarti antum tiga tahun hanya dihisap oleh Allah. Iya kan? Separuh dari hidup antum ngapain? Bobo. Atau sepertiga lah. Sepertiga dari hidup antum itu bobo. Berarti dari enam tahun ya? Enam dari sepertiga berapa? Dua tahun. Berarti hanya empat tahun dihisap oleh Allah. Wajib. Nah begitu. Maksudnya walaupun antum dengan usia-usia yang apa ya belum belum lama mukallaf ya belum lama barangkali berkecimpung dengan dosa dan maksiat gitu kan tapi itu pun berbahaya ketika antum bertemu dengan Allah Subhanahu wa dengan dosa yang antum bawa ini jadi jangan antum kira perkara dosa ini perkara ringan ikhwan Ustaz saya kan masih lama hidupnya ya akhir-akhir antum nggak tahu banyak orang meninggal kayak antum ini banyak yang muda-muda usianya nggak panjang. Ada nggak di antara antum barang keluarganya yang meninggal yang di bawah usia antum? Ada. Bahkan yang seusia dengan antum? Ada. Bahkan mungkin kakak antum, bahkan saudara dekat antum barangkali dipanggil oleh Allah Subhanahu Tidak ada yang tahu. Intinya apa di sini? Intinya bahwa antum ini sudah masuk dalam zona zona hisab, zona mukallaf, zona takliful amal. Makanya antum harus memperbaiki diri ya benar-benar bermuhasabah menghisap diri antum ingat kata Allah wa anibu ila wa dan rujuklah kalian tobatlah kalian kepada Rabb kalian wa dan menyerahlah kalian kepada Allahu tabaraka wa taala tidak ada yang selamat dari dosa dan maksiat betul jadi bagaimana caranya Pak Ustaz diimbangi 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 ikhwan ya pernah enggak antum pergi ke Tempat permainan, ya, e, menggunakan koin atau menggunakan apa? Pernah nggak main-main antum ke tempat? Biasanya apa? Temzon ya. Temzon terus apa lagi? Domino? Nggak, bukan domino. Yang temzon, yang temzon ya. Yang ada yang kereta-keretaan, ada yang apa? Ah, basket, basketan. Ada lagi apa? Yang mukul-mukul e, itu apa namanya? yang kodok-kodok muncul pernah nggak antum tawuran bukan tawuran dia kodok muncul antum pukul muncul antum pukul pernah nggak pernah lah ya kita kita nggak wajarlah pernah biar antum paham jadi menurut saya apa Menurut saya apa itu ibarat dosa antum begitu dia muncul antum pukul muncul antum pukul gitu itu ada beberapa di plaza-plaza atau super-supermarket itu yang menyediakan temzon-temzon seperti itu. Iya kan? Antum disuruh beli kartu atau apa itu kan? Beli koin ya. Kan dibeli kartu dulu itu biasanya, baru nanti antum isi gitu kan, baru antum apa? di digesek atau apalah itu sehingga bisa aktif dan bisa antum mainkan. Ingin saya apakan di sini tarik adalah itu ada satu permainan yang dia kodok begitu antum masukkan dia muncul lalu antum pukul yang di sini mati muncul dosa yang lain maksud saya begitu dosa itu antum dosa mata selamat dosa tangan main dosa tangan selamat dosa kaki main dosa kaki main dosa lisan main dosa lisan aman Ih, begitu seterusnya. jadi nggak berhenti jadi jangan antum pernah menganggap diri antum ini orang yang terbaik orang yang Hubungannya baik-baik saja dengan Allah, hubungan antum sedang tidak baik-baik saja dengan Allah wa Ta'ala Ketika kapan? Ketika antum bermaksiat. Tapi ketika antum sedang soleh-solehnya, lagi baik-baiknya, lagi apa ya? Lagi dekat-dekatnya dengan Allah wajah wajalla itu jaga hubungan itu. Ya memang imanu ya zidu kita menyakui itu iman itu bertambah dan berkurang ya zidu bitorah wa yangkusu Tapi antum tahan diri antum dong tahan e, posisikan diri antum untuk selalu berada di zona-zona ketaatan kepada Allah. Kayak kalau bisa gitu. Makanya salah satu cara antum adalah tetap bertahan di sekolah tinggi agama Islam Asuni. Di antaranya. Itu di antaranya. Enggak ada yang maksa kok. Kalau antum mau kemana silahkan. Paman sya'a fal min wa man sya'a Kan begitu. Silahkan. nggak ada yang 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 ini yang maksakan antum. Tapi maksud saya apa? Salah satu cara kita, usaha kita untuk kita tetap berada di zona ketaatan kepada Allah, memilih tempat-tempat yang memang kita bisa terbantu untuk taat kepada Allah. Antum bisa bayangkan kok, kalau antum di luar sana terbantu untuk taat atau untuk maksiat antum terbantunya? Pertama, lobe antum akan lepas dari kepala antum tanpa antum sadari. Betul nggak? Yang pertama apa? Lobe ya, lobe. Yang kedua jenggot melayang. Yeah. Jenggot akan melayang. Yang ketiga celana-celana yang enggak isbal di sini, yang di atas mata kaki itu udah enggak lagi, enggak lagi apa namanya ini, karena antum merasa mah, malu. Lagian juga kawan-kawan antum enggak antum. Antum ngapain pakai celana kayak gitu jelek kali. Subhanallah. Ya. Yeah. Apalagi yang melayang. Ya. Yeah. Huh? Kepala, kepala. <laughs> Kalau melayang kepala ya berarti kan udah meninggal dia. Intinya maksudnya apa di sini Ikhwan? Bahwa banyak di antara kita ini yang memang nggak kuat untuk melaksanakan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kuat dia Ikhwan, ya nggak kuat. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita lanjut. Nggak ada Subhanakallah belum. Ya. ya, 10 menit lagi. Karena tadi kita mulai atau lima menit lagi. Karena tadi mulai apa nama ini? 16.40 lebih waktu Indonesia bagian barang. Baik. Kita lanjutkan ikhwan. Wa isti'anah, dalil isti'anah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Masalahnya kita ini teorinya yang pintar, pelaksananya enggak ada nihil. Antum ketika sakit, kemana pertama antum hati antum itu berlayar? Hati antum itu Uh, perginya kemana pertama sekalinya? Ingat Allah atau ingat yang lain-lain? Enggak -lain? antum yang jujur lah. Huh? Begitu antum demam, siapa yang antum ingat pertama kali? Allah. Obatkah, mamakah? Obat mamakah? Mama kah? Obat mama dokter? Kekasih? Ya? Atau Allah? Allah. Enggak, yang serius, yang serius, Enggak, yang biasanya antum gimana? Yang menyembuhkan? Ya Allah menyembuhkan. Maksudnya ingatnya apa antum? Begitu antum tiba-tiba kok nggak enak badan ya? Ah gitu. Itu siapa yang antum ingat dulu? Hah? Mana? Kismu siha, ya kan? Kismu siha, bagian kesehatan. Ya itu tadi. Mungkin udah teringat bagian-bagian kesehatan. Merembet tuh ingatannya kemana-mana. Merembet nanti ke musyrib karena perizinan. Merembet ke sini, merembet kemana. Terakhir baru kepada Allah. Ini kholalnya di sini. Masalahnya di sini. Ikhwan. Bagaimana hubungan kita sedang baik-baik saja kepada Allah. Ketika antum diberikan suatu ujian pun. Antum gak ingat kepada yang memberikan ujian itu. Yaitu Allah. Berarti antum koreksi dong diri antum. Kok selama ini antum jauh dengan Allah Kalau antum ada masalah umpamanya, contoh sabun antum habis, siapa yang antum ingat pertama? Duit kan? Ada duit dompet enggak? Ustadz kan enggak salah juga kalau duit saya ingat dulu. Iya, tapi itu menunjukkan lemahnya koneksi di antum dengan Allah Taala. Lemahnya hubungan antum, lemahnya sinyal antum kepada Allah, koneksi antum itu lemah. Gitu lelet, sinyalnya lelet. Ayo jadi. Pernah nggak antum begitu habis odol ingat Allah, ya Allah. Minimal begitu. Antum ingat Allah supaya Allah SWT memberikan kemudahan antum untuk dapatkan oh odol. Tapi masalahnya kita ini kalau di 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 di, di, di surpik, dibuat satu angket siapa yang antum ingat pertama sekali sejujur-jujurnya saya kira Allah itu nomor sekian terakhir terakhir dari Allah Jadi di sini maksudnya apa Ikhwan? Ia ya kanestain ini tinggal teori tok, nihil. Pelaksanaan di lapangan nol, nothing. Yang diinginkan itu adalah inilah yang di lapangan itu ia kanabulwa ya kepadaMu ya Allah kami beribadah kepadaMu pula kami meminta pertolongan. Apakah pertolongan semua? Semua pertolongan antum minta kepada Allah. Kalau Allah semakin antum minta, Allah suka kepada antum. Tapi manusia semakin antum sering minta kepada dia marah. Ibnu Adam, lau sa'al ta'anhu Ibu Ibnu Adam kalau kau tanya, engkau minta kepadanya banyak-banyak, yagdob -banyak, dia marah. Walakin Allah Azza wa Jalla, yuhibbu an tas'alahu Sementara Allah itu suka sekali antum minta selalu kepadanya. Kalau antum minta kepada Allah Azza wa berarti koneksitas antum, hubungan antum, dengan Allah wajah wajah itu ter, terbina dengan baik, terjaga dengan baik. Masya Allah, ini tentu tidak semua orang bisa kayak gini, Ikhwan. Tidak semua orang mampu dan sanggup untuk melakukan hal yang seperti ini. Kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Taala. Anda pernah nggak ingat Nabi SAW ketika ada orang seorang kafir? Nabi SAW waktu itu sedang istirahat di bawah pohon. Lalu ada seorang laki-laki yang menghuluskan pedangnya lalu mengatakan, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, man min hada. Siapa yang menyelamatkan kau Muhammad dari pedang ini? Nabi dengan santainya, dengan penuh keyakinannya mengatakan Allah pedangnya jatuh. Antum ketika kayak gitu apa yang antum ucapkan? Hmm? Yang ada ampun terus apa lagi? Satu satu kosong? Oh, polisi? Gimana lagi? yang bisa menyelamatkan antum dalam kondisi kayak gitu hanya Allah tabaraka wa taala. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita mengkondisikan diri kita dengan yang kayak gitu pada waktu situasi dan kondisi genting kayak gitu nggak mampu. Kalau normal-normal kayak gini kita pun bisa mungkin Allah, Allah kita bilang. Tapi ketika diposisikan kita kayak gitu, dibuat kita keadaan kayak gitu, kita nggak mampu ikhwan, kita kewalahan kita jauh dari Allah Taala. Ah, di sini ikhwati A'azzani Ta'ala Pentingnya kita belajar tauhid kepada Allah Ta'ala wa ta'ala. Ustaz, setelah kita ingat Allah, kan tentu kita ngambil sebab. iya, ngambil sebab. Mudah-mudahan Allah mudahkan sebab yang antum akan ambil. Kita ini enggak dibimbing oleh Allah. Kita enggak dekat dengan Allah. Kita jauh dari Allah wa ta'ala. Makanya orang kadang-kadang udah mentok dulu. Udah nyari sana, nyari sini, baru kepada Allah SWT. Pertanyaan anak. Ini yang sering mungkin antum alami, bahkan mungkin keluarga antum atau siapa. Ketika antum ingin mengajukan lamaran ke satu perusahaan. Siapa yang antum hubungi malam harinya? Ketika antum ingin besok memasukkan lamaran kerja kepada satu perusahaan tertentu. Siapa? Orang dalam? HRD? Deking-deking yang lain? Pernahkah Antum di malam itu sujud dan berdoa kepada Allah secara mengadu kepada Allah menangis Antum memohon kepada Allah agar Allah Azza wajal membantu Antum memudahkan Antum untuk bisa diterima besok proposal Antum CV Antum pekerjaan Antum Antum manusia semua Antum pakai ini yang gak ada artinya di hadapan Allah Antum lupakan Allah betul nggak kita ini sibuk nyari orang dalam, nyari manusia. Siapa yang bisa dihubungi. Oh mungkin dia ini. Ya akhir karim. Lupa antum kepada Allah yang menggerakkan semuanya ini. Di tauhid kita sedang tidak baik-baik saja. Tauhid kita sedang ada masalahnya. Tauhid kita sedang sakit ikhwan. Jadi jangan antum kira. Belajaran tauhid ini kayaknya. Enggak, enggak, seru Pak Ustaz. Enggak seru itu karena antum jauh dari Allah. Kalau antum benar-benar berakidah. Akidah yang sahihah kepada Allah. Wajah wajah, maka semua urusan antum akan dipermudah oleh Allah SWT. Masalahnya kita ini itu tadi, ikhwan. Kita lupa kepada Allah, nggak ingat kepada Allah. Kita selalu mengatakan, iya karena budwa, iya karena hanya tinggal teori to. Teori doang. Di pelaksanaannya apa? Nihil. Apa? Nihil. nihil. Gak ada. Itu hanya teori aja itu antum bilang. Hanya pemanis di bibir. Di bibir. Itu sedihnya kita ikhwati billah. Azza Allahu ta'ala wa jami'an ya itu masalahnya jam berapa udah dua menit lagi ada pertanyaan nggak ada ya Hah? nggak ada ya alhamdulillah alhamdulillah udah skeptis saya dari awal ya Emang nggak ada nggak ada pertanyaan tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini mudah-mudahan ini masuk ke hati antum masuk nggak ya masuk nggak ini masuk ya walaupun hanya sedikit mudah-mudahan bermanfaat Bermanfaat. Ya. Jadi pelajaran ini Bagi, bagi antum mungkin Sederhana, biasa-biasa saja -biasa Tapi itu tadi saya sampaikan Antum setiap belajar, baik di kelas Belajar apa yang penting, ilmu agama yang antum belajar Kalau Rasulullah selalu pasang niat yang baik Supaya antum dalam beribadah Kepada Allah Kenapa kata para ulama Tidak ada satu perkara ibadah Dalam agama kita ini, kecuali di awal Dan dibuka dengan ilmu Tidak ada satu ibadah ya Di dalam agama kita ini kecuali diawali dan dibuka dengan ilmu. Makanya antum, sebagaimana antum merasa diri antum sedang beribadah ketika sholat, ketika puasa, ketika zakat, ketika sodakoh, ketika haji umroh, ibadah walidin dan lain-lain. Maka begitu juga hendak antum menghadirkan perasaan yang sama ketika antum sedang menuntut ilmu seperti ini antum pun dalam sedang beribadah kepada Allahu Tabarokak wa Termasuk yang kameramen, termasuk yang Produser, termasuk yang MCR, jadi jangan dianggap hanya antum yang duduk ini aja. Semua yang duduk di sini sebagai orang yang menuntut ilmu. Ikhwatillah, Azza Allah ta'ala... wa Aiyakum Jamian. Sekian itu saya berdamai dengan diri saya sendiri untuk menghentikan eh, ceramah ini. Kalau enggak bisa sampai maghrib kayaknya, ya istilahnya, istilah orang ada tiga yang nggak bisa dihentikan, ada kereta api, ada Ustadz yang lagi ngomong dan apa? apalagi lagi yang bisa dihentikan? Ya? ada bulan enggak ah bulan bisa dihentikan ah ambulan. ambulan ya ambulan bisa dihentikan ya Baik. saya itu mudah-mudahan bermanfaat bagi anda pribadi dan antum sekalian kita akan ketemu di pekan yang akan datang masih ada ya belum ujian kan masih ya Baik, hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته